Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya Bidang Menumpatikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah semua telah diberi kesehatan panjang umur dan selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kesempatan video saya kali ini saya update video terbaru ya di Terminal Bungur Rasa Surabaya yang pastinya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung sebelum menonton video saya sampai selesai, jangan lupa yang belum subscribe di like, komen, dan subscribe ya channel Bidang Menumpatikan agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video selanjutnya ya. Dan tidak bisa lama-lama ya, kita langsung saja pantau armada Sudiro Tingga Jaya yang atas angkatan pertama dari Bungur Aceh. Ini armada silo ya, jam pertamanya di shelter 8 untuk tujuan Surabaya Magetan. Dan tuh ya, baru mau masuk shelter sudah dilarisi sama penumpangnya. Alhamdulillah pada hari ini luar biasa untuk Sudiro Tingga Jaya. Dan di depannya ini masih ada Restu Panda Ponorogo. Luar biasa ya untuk silo angkatan pertama dari Bungur Aceh ini, lumayan penumpangnya teman-teman. Sangat istimewa ya. Nanti berikutnya habis Sudiro Tingga Jaya silo nanti ada Jinoka ya, yang patas juga nanti. Mantap, penumpangnya cewek-cewek semua teman-teman. Itu armada silonya yang membawa itu ada Mas Sinyo. Itu idulanya arek-arek kalau di TikToknya. Jadi untuk teman-teman yang belum follow TikToknya Mas Sinyo, langsung follow saja ya di TikToknya Sam Sinyo, itu udah ada Mas Sinyo ya. Waktunya silo masuk shelter 8 teman-teman. Alhamdulillah ya, penumpangnya silo hari ini cukup lumayan ramai ya. Armada yang paling terkeren ini silo. Ini tadi armadanya baru datang langsung aja bentar langsung pulang terbalik teman-teman. Sudiro Tingga Jaya patas silo lepas dari shelter 8. Dan ini ada Bagong Malang. Armadanya sangat keren banget untuk Sudiro Tingga Jaya silo, dibawa oleh Mas Sinyo. Idulanya arek-arek, oh keren, full strobo teman-teman. Dadah Mas Sinyo, hati-hati Mas Sinyo, semoga selamat sampai tujuan ya. Sangat istimewa, mantap. Oke ya teman-teman, untuk video selanjutnya tunggu ya. Jangan lupa tonton terus video saya sampai selesai. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini untuk memantau armada yang patas kedua dari Bungur Aceh ada Jinoka ya ini. Tadi yang jam pertama ada silo, yang kedua ada jamnya Jinoka ya. Tapi Jinoka ini yang membawa sekarang Mas Agus ya. Mas Agus mengganti Mas Johan yang kemarin lagi libur, sekarang bawa Jinoka. Karena untuk armada yang diolahnya lagi
perbaikan Mas Agus membawa Jinoka teman-teman ya. Jadi ikutin terus video saya sampai di shelter 8 ya teman-teman. Bagaimana keseruannya, yuk tonton terus video saya sampai selesai, oke? Let's go teman-teman. Itu dia teman-teman ya untuk armada Sudiro Tunggal Jaya Jinoka. Sudah mulai bergeser ya mendekati shelter 8. Di sini masih ada Ponorogo Indah sama Restu Panda. Jadi ini untuk armada Sudiro Tunggal Jaya Jinoka sudah mulai parkir di shelter ini ya. Ini yang bawa Mas Agus, sementara Mas Agus yang bawa ini. Jadi teman-teman, kalau membawa sepeda motor ya di wilayah Terminal Murasi hati-hati ya. Sekarang lebih keras lagi, itu dia ya. Jadi jangan parkir sembarangan, bisa digembos sama disub ya. Kita lebih hati-hati, oke? Alhamdulillah ya, ini sudah dilarisi sama ibunya untuk armada Jinoka yang angkatan kedua dari Bung Rase. Mudah-mudahan nanti penumpangnya di sana lebih tambah banyak lagi ya. Luar biasa Pak. Sudah bergeser untuk shelter 8 ya, lumayan dapat penumpang juga. Alhamdulillah ya, tambah lagi untuk penumpangnya Jinoka, luar biasa. Mudah-mudahan rezeki dari Mas Agusnya sangat luar biasa ya. Meskipun sementara Mas Agus membawa yang patas ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan panjang umur, amin. Alhamdulillah poin lagi. Ini yang di depan ini Restu Panda Ponorogo ini. Ini kalau nggak salah itu julukannya Baby Panda Pak. Ini Panda Gemoy yang ini. Panda Gemoy lepas dari shelter 8 Surabaya Ponorogo atas. Persiapan ini untuk STJ Jinoka, waktunya masuk shelter ya, yang angkatan kedua dari Terminal Bung Rase. Mantap armadanya, keren. Pawangnya lagi libur, diganti sama pawangnya STJ Viola Mas Agus. Armada patas Jinoka lepas dari shelter 8 yang dipawangi oleh Mas Agus sementara tadi. Armada yang sangat keren ya. Hati-hati Mas Agus, semoga selamat sampai tujuan untuk Sudiro Tunggal Jaya Jinoka, dan semoga di luar sana nanti dapat penumpang lagi yang lebih banyak, amin amin ya rabbal alamin ya. Mantap. Sementara Mas Agus membawa armada patas teman-teman, mengganti Mas Juhan yang lagi libur, dan kebetulan untuk armadanya ekonomi Viola lagi perbaikan ya. Jadi Mas Agus daripada nganggur bawa yang patas mengisi Surabaya Magetan. Oke teman-teman ya, untuk update video saya pada sore hari ini cukup di sini dulu ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe sebanyak-banyaknya, oke? Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.